Kapolres hari ini, Pak Kapolres gimana? Siapa yang mau nanya? Nih Pak, dia mau nanya semua. Satu aja. Mate. Hasil untuk hari ini bagaimana, Pak? Iya. Artinya dari tindak lanjut semalam, karena sudah malam, dari olah TKP semalam dilanjutkan lagi olah TKP hari ini oleh Satreskrim bersama interprofesi terutama dari Puslapor tadi, terutama untuk menggali atau mencari dua orang korban sudah kita temukan, ya, dua orang perempuan, ya, sudah tadi sudah kita selesaikan bersama, sudah naik ambulan kita bawa menuju rumah sakit. Polisi ditemukannya di mana, Pak? Ya, di bawah tangga, ya. Dua-duanya ya, di bawah tangga, Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Benar-benar dicor, Pak? Ada luka-luka, Pak, ya, Kapolres? Dengan coran semen, dua tangga, terus di atas kumbin, ya. Ada luka, Pak? Gimana? Siapa? Ada luka nggak, Pak Kapolres? Ya, nanti kita, nanti dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran, tidak ada. Kan tidak sampai dari satu jam tadi, sudah berhasil kita. Karena dia di cor itu ubin, memang ubin lama di tangga masih basah, terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, ya. Kedalaman berapa? Siapa? Tidak ada kedalaman. Artinya tidak Pak, dibikin lubang, Pak. Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana, Pak? Apa lurus gitu, Pak? Lurus, ya. Ditumpuk ya, Pak? Ditumpuk ya, dua, ya. Pak, ada luka-luka kan di korban sendiri, Pak? Atau luka tusukan apa-apa? Ya, kemungkinan luka, tapi nanti kan masih di otopsi, ya. Gimana lukanya saya tulis lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa. Tapi kan hasil visum atau otopsinya kan ada. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga ya, Pak? Buat ya, sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian, dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan, ya. Kapan belinya, Pak? Ya? Kapan belinya, Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Senin. Senin, ya. Senin pagi ada, ya. Juga pembunuhannya hari Minggu, Pak. Siapa? Diduga pembunuhannya hari Minggu. Di eksekusinya, Pak? Eksekusinya hari Minggu atau kita belum bisa itu. Itu nanti dari ahli. Kapan? Saksi, Pak, yang bisa waktunya. Berapa jam dan sebagainya, itu dari ahli, ya. Inisial korban, Pak. Siapa? Inisial korban, Pak. Boleh, Pak. Inisial korban? Iya. H? Iya, betul. H dan Y. Warga Cakung, dan warga 47 dan 48 warga tahun. Cakung, bener, kan? Ya. Warga Cakung, bener, ya? Berdasarkan keterangan dari suami, yang semalam sudah kita minta keterangan. Warga Cakung, Pak? Terus sempat memang hilang atau gimana? Ya, dari hari Minggu, mereka pamit sama suaminya untuk melaksanakan pengajian. Pak, untuk nah, status, sampai Pak, dengan hari Senin tadi malam, dijumpakan ya tadi yang sudah kita saksikan hari Pak, Selasa ini, mereka kan sudah tinggal dunia. Pak Kapolres, korban ini cuma teman, ya? Teman. Dengan pelaku? Termasuk dengan pemilik. Pemilik kontrakan yang sudah ditemukan meninggal semalam. Pak, statusnya gimana, Pak? Ya, saya tidak bisa menunjukkan kewenangan saya nanti dari kedokteran forensik. Ya, Pak, ada cek segala macam nggak sih, Pak, sebelum kejadian? Kita masih melakukan penyelidikan, pendalaman, pemeriksaan saksi. Termasuk utang-utang ya, Pak? Korban dengan apa suami korban dengan pelaku ini, Pak? Kenal kan? Sama pemilik kontrakan? Kenal. Kenal? Iya. Apa hubungan teman sekolah atau? Inisial H, kenal dengan yang sudah meninggal inisial P. Pak, ya, untuk status inisial P ini kan sudah meninggal, Pak. Proses ya, penyelidikannya seperti apa nanti, Pak? Kita masih lakukan penyelidikan, pendalaman, kita proses lidik, sidik. Nanti siapa pelakunya akan kita dapatkan, apa motifnya, masih dalam tahap. Ada barang-barang korban nggak? Thank you.